dulu mau buat baju itu, anunya dibuka, selambu itu dia. Apa korden? Kalau iya, kalau bahasa itu kan tidak ada kain dah. Iya. Orang mana orang dulu kan pakai anu dulu, tapi sebelum ada bahasa pakai karet itu. Anu kain karet, apa namanya itu? Susah pokoknya. Elastis itu. Iya. Gak ada, ada kain. Kainnya karonggoni itu, Pak? Anu, seperti karet itu. Kalau dipakai kena panas itu, acap-cap. Kalau Bapak gambai kamu, Pak Tau itu sama saya sudah reken, sudah merdeka ya. Ya banyak baju ada sudah. Tapi tidak seperti sekarang. Sekarang kan sudah serba mewah. Enak lah ya, Mbak, tapi iya enak lah sekarang. Terus kalau untuk perempuan, Mbak, waktu pas datang bulan itu pakai apa orang zaman dulu tuh? Pakai kado itu dikasih anu, di pertebal, ditambah kalau punya kain. Iya, udah ada seperti sekarang ini. Iya, pembalut sudah, softtek itu enggak ada kan? Enggak ada, ada softtek barusan itu kan softtek. Dia pakai kado itu. Kado pakai ditambah di pakan tri itu. Tanya coba sama mamanya. Kain apa itu? Ya sembarangan pokoknya. Pakai sarung, kain. Iya, pokoknya yang bisa dipakai itu. Sekarang kan sudah mewah. Mbak dulu mau pakai apa, Mbak? Ya pakai kado itu dikasih apa? Kain lagi, iya. Nyucinya berarti papan. Ya nyucinya ya kalau sudah anu ya dicuci, enggak dibuang itu, dicuci, dipakai lagi. Kalau sekarang kan enak begitu.